Perkenalan melalui laman sosial Facebook FB 2 tahun lalu membawa hubungan lebih serius buat pasangan ini yang akhirnya disatukan dengan ikatan perkahwinan. Meskipun mengetahui keadaan suaminya kudung kaki kiri kerana dipotong akibat penyakit kencing manis sejak 10 tahun lalu, Suriani Kamarudin 33 tahun tetap menerima Razi Ahmad 49 tahun seadanya dengan harapan dapat menjaga lelaki itu yang tinggal berseorangan. Langsung tidak melihat kekurangan suaminya itu sebagai satu beban. Ujian terus dihadapi apabila Razi diserang strok pada Mei lalu sebelum sebelah lagi kakinya dipotong kira-kira 2 bulan lalu. Suriani berkata dia tidak pernah menyesal dengan keputusan diambil untuk hidup bersama Razi sejak Disember 2019, malah tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri dengan baik. Hmm.